klinik, pemerintahan, organisasi, dan media. Mereka bekerja secara sukarela, mengkaji dan merumuskan strategi dampak kependudukan. Koalisi Kependudukan Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu periode 2018-2019 dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Kalsel, Taufik Arbain. Ketua Koalisi Kependudukan Kabupaten Tanah Bumbu adalah HM Ijra'i, dilantik bersama para anggota pengurus lainnya. Koalisi Kependudukan adalah mitra bagi pemerintah soal kependudukan yang memberikan masukan terkait pengendalian penduduk. Ilham Zulkarnain melaporkan untuk Channel 18.